al-mu'minu mir'atul mu'mini. Karena apa kita melihat orang, kita harus ambil pelajaran, karena orang lain itu cermin bagi diri kita. Itu aja tuh artinya. Wal mu'minu mir'atul mu'mini. Orang beriman lain cermin bagi diri kita. Kalau kita melihat jahil orang itu pada bagus, kita jangan habis, kita jangan. Pokoknya belajar ilmu agama, jangan bungol. Bilanya bungol kada bagus, habis saya. Pahualan ya nang subuh Jumat turun tuh, turun ke masjid raya ulang. Imamnya nih, ustaz nih. Misalnya datang, maka duduk lisap muka pulang makmumnya nenek. Kenapa si ustaz nih? Sujud sajadah subuh Jumat. Nang si makmum nang bungol nenek. Subhanallah. Imam kada mendengar itu, Bang. Bapak sidin mendengar itu bujur siti. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu akbar. Sujud sidin. Subhanallah. Nang lain sujudan jua, Bang. Tahu. Ini jenang si bungol ini jenang. Subhanallah. Allahu akbar. Berang naik pulang lah neh. Mbah sujud sajadah neh. Langsung tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Subhanallah jinya. Petehah balum jinya. Petehah balum jinya. Subhanallah. Mam, petehah belum mamai. Nah, ayo. Apa gara-garanya, Pak? Bungol. Pokoknya siapa nang kada tahu bungol, bila bungol ketujuh muhwal, habis. Masya Allah. Bulik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid, lalu menakunnya. Ustaz, di mana kitabnya sembahyang subuh 3 rakaat? Ngalih ae urang mahual. Di mana kitabnya sembahyang subuh 3 rakaat? Han, karasinya kada dejinya Qurannya. Bungol mana kalau ini? Han, ini nang ngalih ne. Ngalih mana di penderi urang nang pangajungan ne. Pangarasan ne. Kada tahu di sujud sahwi juga mahual juga. Orang tertinggal tahiyat awal sembahyang juhur bangkit teh. Mbak bangkit tahiyat akhir sebelum salam sujud sidin kala. Subhanallah jenya. Subhanallah jenya. Salam jenya. Orang sujud sahwi tertinggal. Han, kita ni datang di rakaat napa? Di rakaat mana? Rakaat ketiga. Ketahu kisah orang tertinggal tahiyat napa awal. Cuma mun gawian orang turuti je seorang umpat orang unda kada salah ya. Tertinggal kada nda tahiyat awal unda kada tahu kisah jonyo jar jaka imam tu bepadah dulu lawan makmumnya. Maulah ka itu dajjal je makmum lah ya imam nah. Unda tadi tertinggal tahiyat awal lah, no jadi unda nasujud sahwi. Allahu akbar. Maulah. Kayaknya mau pang ke itu. Mak membeli imam uturuti. Seorang ni rakaat ketiga keempat datang ngertau kisah kada neh. Salah imam turuti. Ah, kenapa kah itu guru? Turuti. Tiwas umpat. Maka ulun kada menggawi salah guru. Nya umpat siapa? Umpat imam ni tah. Umpat te. Inya sujud sawi, sujud juga. Ulun kada menggawi guru salah. Bungoban manusia ini. Kan akhirnya artinya orang jahil ketujuh ma'i'tirat.
Allah, Allah. Jadi kebungulan tuh jangan ditampayakan, itu aja. Kebubungulan tuh jangan ditampayakan. Jadi si bungul tadi, oh kayak ini gajar menambal ban. Oh, Mbah sudah diterangkan, hanya sadar. Oh, jadi dicucuk dulu lah jar. Oh, Mbah tanya ditambal. Minta maaf pak ya, jar. Untung minta maaf. Ya nambulik ke rumah tuh, makanya hendak kawin. Malam pertama culupnya bini kak. Bak mandi. Kenapa jenang bini cari luang dingnya? Maka besango bila korek api pulang. Allah Allah, cari luang. Mbah dapatnya burinik, cocoknya angkatnya keranjang lagi. Cari luang, makanya beluang berdulu minta. Insyaallah. Bahmun menggaduhi hal ehwal orang ikam ada tuntung-tuntungnya. Bertahan kita pasti ada aib, ada salah, ada dapang nang ada aib. Syekh Salman Al-Madani sudah memberikan wasiat kepada kita bahwa kita disuruh Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Nah mudah-mudahan nih akhlak ini, nah mudahan kita generasi muda nang jadi ulama cagarnya, jadi swasta cagarnya, jadi pegawai cagarnya, maka semua itu harus kita niatkan. Kita melihat ini kada bagus, kita jangan kaya itu. Kita melihat ini bagus, kita harus kaya itu, agar di masa akan datang kita bisa berbuat baik dan kada menggawi nang salah. Tapi kalau kita melihat di TV, di surat kabar dan berita-berita lain, ini kada bagus, tapi manakala kita duduk di tempat itu malah kita lebih jahat dari nang kita sambat, kan kita kada baadab jua ngarannya, kada baakhlak jua ngarannya. Mudahan bubuhannya nih jar masyhur sudah di kalangan masyarakat jar, bahwa bila menyumbang jar sagan langgar seini pasti dikoretengnya jar, menggerunum nih pas inya nang jadi nah menggerunum tadi hara banget pada menguriting mun keriting aja kan ulahan ni meikal. Jadi kada usah nyambati urang, seorang aja Mbah melihat mudahan jangan kayak itu habis ai manusia ngarannya. Mudahan selamatan bertahan naik ke situ gin dululah. Mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan apa nang kita gawi pada malam hari ini diulahkan Tuhan pahalanya buat almarhum dan almarhumah yang mendahului kita siapapun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya bighairi hisab bersama orang-orang soleh, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Habib Ali Abidin bin Habib Ahmad Bahasyim, atau gelar beliau adalah kai kambing yang ada di Samarinda, mudah-mudahan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.